itu mengancam YouTube sehari hari. Pada kesempatan video kali ini saya akan unboxing casing power bank. Saya beli dari salah satu YouTube online di Surabaya. Pengiriman menggunakan JNE. Pas saya pesen tanggal 10 kemarin, sekarang tanggal 24, berarti di pas 14 hari. Baik, kita akan coba buka sama-sama ya. Karena ini saya beli casingnya saja ya, untuk baterainya kan sudah ada dari power bank bekas karena jatuh kemarin rusak. Ini untuk kapasitas 5 baterai ya, kapasitas 5 baterai. Nah ini dia, ini adalah baterai dari power bank saya yang rusak. Power bank ini rusak, sambil baterainya. Karena ini cuma 4 dan ini ada 5 baterai ya, makanya kita cek dulu bisa atau tidak. Nanti sampai bisa, kalau nggak bisa kita tinggal beli baterai lagi satu tambah. Jangan lupa ini yang main ya. Ini main, kalau yang sini plus, yang drivernya ini main. Kurang satu ya baterainya, tapi coba kita tes dulu bisa gitu. Nah, ternyata lampu indikatornya ini nyala setelah kita pindahkan, berarti ini kurang satu, ini masih sudah bisa dipakai. Dan posisinya ini ada dua karena ini belum dicas ya. Oke, terima kasih, kita tinggal ini satu lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.